Jepang adalah salah satu negara termaju di dunia dalam hal teknologi. Contohnya dalam kemajuan alat transportasinya, yang terkenal adalah kereta api Shinkansen, kereta api tercepat di Jepang. Tak hanya alat transportasinya saja, rupanya fasilitas transportasi di Jepang juga keren, seperti salah satu stasiun bawah tanah berikut ini yang disebut sebagai stasiun terdalam yang ada di Jepang. Nama stasiunnya adalah Stasiun Doi. Stasiun ini terletak di Prefektur Gunma. Tak hanya yang paling dalam, stasiun ini juga disebut sebagai stasiun yang menyeramkan, dikutip dari grafi. Stasiun ini terletak di kedalaman 70 meter di bawah tanah. Keadaannya yang lembab dan berair, namun cukup banyak warga Jepang yang menggunakan fasilitas stasiun ini untuk menunggu kereta. Selain itu, stasiun ini juga dianggap angker karena kabut yang sering muncul tiba-tiba, terbayang keangkerannya. Tangga di stasiun tersebut terdiri atas 486 anak tangga tanpa ada eskalator ataupun elevator, jadi lumayan menguras tenaga.